Oke, selamat datang ke channel saya. Kali ini saya ada sebuah handphone iPhone 5C. Oke, iPhone 5C ini dia berbeza dari iPhone yang lain, di mana kalau kita tengok di bahagian belakang dia ada, dia punya back cover tidaklah setajam dari iPhone 5G dengan iPhone 5S. Oke, jadi iPhone 5C ini dia lebih berbentuk curve lah, curve. Oke, jadi iPhone ni dia masalah satu adalah dia punya masalah adalah touchscreen tidak berfungsi. Oke, jadi tanpa buang masa kita buka terus handphone ni. Okay, untuk iPhone 5C ini, iPhone 5C ini cara buka dia mudah saja, kita just tarik sedikit. Okay, perkara pertama yang paling penting kalau buat iPhone ini adalah disconnect dulu bateri dah. Okay, disconnect dulu bateri. Okay, kemudian kita buka penutup konektor untuk LCD. Semua cabut. Oke, jadi body dan ini kita letak tepi. Oke, kejap. Oke, jadi sudah terbuka. Jadi kita tes dulu LCD yang baru nih, adakah dia berfungsi. Oke, kemudian kita tekan butang on. Oke, hidup. Oke, nampak ya, touchscreen dia berfungsi semula. Oke, jadi kita off balik handphone ini. Untuk iPhone ni kita kena pindahkan menu button dan juga kamera ke LCD yang baru. Okay, jadi kita tengok perbezaan LCD lama dengan LCD baru. Ini adalah LCD yang lama dan ini adalah yang baru. Artinya kita kena pindahkan kamera. Okay. Yang kedua kita kena pindahkan LCD cover ni dan juga home button. Ada tiga benda yang kita kena pindahkan. Dan kita mulakan satu per satu. Mula sekali kita pindahkan home button terlebih dahulu. Home button sudah dipasang, kemudian kita pindahkan pula untuk led besi ini, kita buka dahulu.
Kamera pun kita buka terus sekali. Dan pastikan skrunya tidak bercampur, satu skru tidak sama panjang. Oke. Kamera nih, untuk membuka dia ada satu button yang di bawah tuh yang kita kena lepaskan dahulu. So ini adalah kamera. Kita letak dulu dan kita pasang dulu untuk plate besi ini. Keluarkan. Oke. Ini adalah LCD yang lama dan kita pindahkan ke LCD yang baru. Oke, sudah siap kita pindahkan ini plate, kemudian kita pindahkan kamera pula. Oke, kita masukkan dulu. Bila sudah masuk, kita terus kuncikan. Skru panjang kita letak di bagian atas. Oke, sudah siap kita pasang. Pindahkan ini home button, plate cover dan juga kamera. Kemudian kita terus pasangkan semula pada body yang asal. Tugas kita hampir selesai. Kita pasangkan balik. Masukkan di bagian atas dulu dan terus klikkan. Oke. Kita tunggu. Oke, berjaya. Oke. Semua berfungsi dan baik ya. Oke, jadi diharap handphone ini akan dapat memberikan berkat sukacita kepada empunyanya. Jadi bagi yang belum subscribe kepada channel saya Borneo Treasure, silakan subscribe, dan sekiranya sudah subscribe silakan share dan juga like video-video saya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.